untuk lumajang masa depan. Kami 1 Agustus 2024 Balai Desa Randuagung menjadi panggung bagi acara yang menggugah kesadaran demokrasi, yaitu sosialisasi pemilu yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Acara ini bertujuan memberikan pengetahuan mendalam mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati kepada masyarakat agar mereka dapat memilih dengan bijak dan penuh kesadaran. Kegiatan ini melibatkan organisasi kepemudaan Randuagung Community yang dihadiri oleh sekitar 70 peserta. Sebagai tuan rumah dan undangan khusus, Randuagung Community dipercaya untuk mengintegrasikan berbagai unsur organisasi kepemudaan di dalamnya. Dalam kesempatan tersebut, KPU Lumajang memaparkan dengan jelas tujuan diadakannya sosialisasi pemilu dan menekankan pentingnya pemahaman proses pemilu serta menghimbau agar tidak ada yang golput. Kegiatan berlangsung dengan meriah dan penuh semangat. Selain sesi tanya-jawab interaktif antara peserta dan anggota KPU, acara juga dimeriahkan dengan pembagian door prize secara cuma-cuma. Selama sekitar 2 jam, suasana hidup tercipta dengan peserta yang saling memberikan tanggapan dan berdiskusi aktif. Interaksi yang dinamis ini tidak hanya membawa wawasan peserta, tetapi juga mempererat kebersamaan di antara mereka. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pemilu, serta memastikan suara mereka terdengar dan dihargai dalam proses demokrasi. Dengan adanya kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Semoga upaya sosialisasi yang terus dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif pemuda dalam setiap tahapan pemilu, sehingga tercipta demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.